sini Rudian akan melakukan penyiraman pada tanaman durian, duri hitam yang usia sudah dewasa ini, teman-teman. Ya, yang kebetulan ini berbunga. Dan itu saya akan melakukan penyiraman semaksimal mungkin di sore hari ini. Supaya bunganya tidak mudah gugur dan tidak mudah kering, karena kekurangan air juga kan rontok dia dan gugur, pengaruh juga sahabat ini. Kekurangan air dan kelebihan juga sama, sangat pengaruh. Maka dari sore hari ini kita akan lanjut melakukan penyiraman pada tanaman durian duri hitam yang sudah dewasa seperti ini, yang sedang berbunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani durian. Nah, di sini saya menyiram pohon durian, yang dimana durian ini duri hitam berbunga ya, tapi belum pecah. Ini sengaja Rudian di sini menyiramnya full atau banyak sekali ya Rudian siram, karena di sini kan kalau telat menyiram itu sangat panas karena garis pantai itu kan sangat dekat, kurang lebih 1 kilo ya. Yang penting begitu airnya kita siram sini langsung diserap oleh akar dan tidak menggenang. Ya, langsung susut gitu kan. Nah, di sini bunganya sambil nunggu bunganya pecah, jadi terlalu kering juga tidak bagus nanti. Tidak banyak sini keluar bunganya. Dan ini dahan yang kering karena kemarin itu stres dia ya, dipatahin orang dahannya. Kalau sebelah sini juga sudah berapa ranting yang dipatahin orang, berapa cabang gitu. Jadi Rudian di sini menyiram sangat full sahabat tani dan sangat maksimal, sampai menyiramnya tuh 2 meter dari batang utama ya. Karena akar ini kalau udah dewasa begini kan sudah jauh sahabat tani. Kalau yang di video sebelumnya kan udah pada pecah bunga, udah pada berputaran. Cuma kan di tengah-tengahnya ini Rudian landingin supaya tidak ada jamur mendekat ke batang primer sini sahabat tani, untuk durian duri hitam. Kokoh ketar sekali sahabat tani, supaya tidak ada jamur juga. Dan ini yang di double plantingnya sudah barusan Rudian siram sangat banyak sekali. Kalau telat menyiram di sini rantingnya bisa kering, daunnya kering, keriput. Makanya Rudian di sini jangan sampai telat menyiram sahabat tani. Pokoknya Rudian kalau menyiram nih hari ini, hari Sabtu, Senin tuh sudah mulai lagi sahabat tani. Tidak bisa Rudian berlama-lama tidak menyiram. Apalagi usia-usia masih remaja seperti ini. Termasuk si ini Rudian Montong yang barusan Rudian banyak sekali ini menyiram. Dan lakukan pruning 2 hari kemarin ya, 3 harian lah. Supaya full matahari masuk dan mudah-mudahan sebentar lagi musim hujan. Ini ya, tunas-tunas airnya sudah Rudian sebagian sudah dibuang. Biar nutrisinya tuh menyerap ke batang utama dan batang sekunder. Dan insya Allah tahun depan ini akan saya latih sahabat tani. Latih supaya dia berbunga. Oke. Nah ini si durian duri hitam. Usia berapa bulan ini? 6 bulan. Ya. Belum dipupuk apa-apa ini. Cuma terus saja Rudian lakukan penyiraman saja. Dan insya Allah tahun ini akan Rudian maksimalkan terus pemupukannya. Oke, ini barusan yang di triple tree planting saya lakukan penyiraman. Yang ini usianya 1 tahun sangking, yang di depannya itu udah 3 tahun, di sampingnya itu udah durian duri hitam sama usianya dengan sangking yang di depan ini. Dan masih banyak durian-durian yang lainnya yang Rudian belum siram sore hari ini sahabat tani. Oke, baik sahabat tani, terima kasih banyak bagi yang sudah mengikuti. Dan Rudian harus lanjutkan melakukan aktivitas penyiraman pada taman durian durian yang lainnya, termasuk yang di sana adalah durian duri hitam. Insya Allah tahun depan akan Rudian latih tinggi sekali ya, lebih daripada 6 meter. Baik, terima kasih sahabat tani, supaya tidak berguguran nih bunganya. Makanya Rudian maksimalkan terus penyiramannya sahabat tani.
sampai dia pecah bunga. Terima kasih, ketemu lagi di video durian berikutnya seputar tentang tanaman durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.